Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya mau coba terabas lagi ya, trail bebas bersama si Mimi Moto ini ya, Mini Trail ini. Yolah, kita lanjut aja. Mungkin kalian sudah pada tahu ya ini di mana. Hari ini saya beruntung karena ini jalannya kering bro. Kalau hujan, aduh, tahu sendiri kan dulu. Waktu malam-malam ke sini. Saya pernah ke sini malam-malam ya. Malam Jumat lagi itu saya nyampe sini itu jam berapa ya? Kalau nggak salah itu jam 2 malam nyampe sini ya. Sekarang jalan siang aja ya. Oh ya bro, jangan lupa ya like, share, and subscribe nya apa bro. Ini baut ini om, lokar baut wadah minum dari kemarin saya lupa benerinnya. Ntar ya bro, ini tuh saya karagok wadah cair mau ya goyakan wadah tadi mula tuh ke bawah obeng lagi saya lupa goyak-goyakan goyang bro, longgar kali ini. Yuk lanjut lagi lah. Jalannya menanjak ya bro. Coba naik ke atas ya. Banget ya itu sana itu ya di apa Ciamis ya, daerah Ciamis yang kemarin saya suka buat video. Nah itu yang kemarin saya belusukan ke sana ke bawah yang jalannya mengecil. Kita lihat ke atas dikit. Thank you.
Yuk, lanjut lagi. Kita coba naik atas. Maaf ya, aduh, tadi waktu saya perlihatkan yang di bawah, takutnya agak silau ya. Karena ini action camnya saya nggak pakai pelindung sih, jadi kalau buat saya tangkap ke yang agak terang suka agak apa silau dikit. Nantilah kita malam-malam kesini lewat sini, karena dulu gak nyampe sini ya waktu malam-malam itu. Oh sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat, malam Jumat sekarang. Saya lupa kalau nanti keburu saya malam mau kesini ya. Kalau keburu ya, kalau gak ada sesuatu. Sana ya, karena beneran saya belum pernah nyoba kalau nyampe sini ya. Nah kalau nyampe sini saya belum pernah nyoba ya. Ini gak tahu di mana ini ya. Nah ini, oh ini itu ke bawah ya. Oh itu ke bawah. Yuk kita lihat ke satu itu ada truk ya. Kita coba ke mana ya? Saya bingung nih. Coba ke sana aja ya. Oh ya. Itu ke yang ada motor. Kita ikuti apa itu? Saya baru tahu. Oh ini ke daerah ini ya, daerah apa kepingin dulu lah, ke Cimaraga sini ya. Oh sana tuh. Ya, saya tahu kau itu kalau ke daerah sana ke apa, ke Banjar ya, ke sana ke Banjar. Nah kalau ke sana itu ke Tasikmalaya, Menonjaya. Cimaraga sini bro, dari Cimaraga sini. Oh ya saya tahu. Udah balik lagi aja lah ke Ciamis. Yuk. Lewat Cimaraga. Nah saya mau coba kesini ya. Jalan-jalan apa nih kalian? Oh ulah. Oh. Ya, izin dulu ke sana. Ayang nih kalian, Om. Oh, tetes aja. Oh, itu kehendak dia lah. Ciamis.
Jalan Handap. Oh, jadi oh Pak Handap ada tuh. Ada tadi ke tidinya keluarna non. Tidinya. Mohon. Ayo kadinya teh menang itu. Oh iya. Oh iya. Oh. Dona tuh. Nah, untung di beja ada yang itu di beja. Oke lah bro, kita langsung ke cabut aja. Untung ini bapak ini kasih tahu ya pas satpamnya. Udah pak, makasih ya. Nah jadi bro, kita boleh apa? Ke wilayah lebih terus ini karena tadi juga kan bisa diberhentikannya apalagi yang ke bawah saya agak boleh katanya kita pulang aja dulu lah. Yang penting kita sudah tahu jalannya dari Ciamis kalau mau ke Cimaradas jalan tadi ya, tapi cuma memang agak muter sejarahnya. Bro, ya mungkin sampai di sini saja saya buat video hiburannya ya. Saya mau lihat-lihat dulu di sekeliling ini. Kemarin juga saya pernah ke sini ya. Waktu airnya jernih, sekarang airnya kotor. Kita lihat aja dulu ke bawah. Yuk, kita lihat. Oh ya, bro, jangan lupa ya like, share, and subreknya ya bosku semua. Ya yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudah yuk, bye.